Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim dan muslimat, mudah-mudahan anda semua ceria, bahagia dan bertenaga sempena dengan bulan yang mulia Rejab ni, insyaAllah. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, saya Ustaz Buasan, sahabat anda dalam motivasi. Cuma pada petang ni, dah maghrib ni, sebelum berbuka puasa, tahniah kepada yang berpuasa Rejab, puasa Isnin Khamis, tahniah. Kita kena banyakkan berpuasa, latih supaya bila sampai Ramadan, senang kita. Senanglah berpuasa sebab dah biasa. Muslimin yang saya muliakan, ini menu saya berbuka puasa pada hari ini. Yang pertama, singgir kelate. Daging lemak, singgir kelate. Menu ala kelate. Kemudian ini dia, bayam Brazil. Ayam bayam Brazil, campur kibilis. Ini dia punya peria. Peria ni elok untuk diabetes, mencegah diabetes. Ikan talapia. Ini talapia Melayu beli punya. Jangan beli yang Cina punya. Kemudian ini telur dadar ada bawang dalam ni. Bawang garlic dia penting untuk kesihatan. Kemudian yang penting, orang Kelantan mesti ada budu. Orang Terengganu, orang Kelantan, Selatan Thailand kena ada budu. Tak ada budu tak sah. Tapi orang Kelantan di Perak, orang Kelantan di KL, budu pun kena ada. Hari ni saya pilih jering. Saya kadang-kadang jering ataupun kerdas ataupun petai. Ini dia petai jeruk. Petai jeruk sentiasa ada dalam rumah. Ini bagus untuk kesihatan, petai dan jering. Ini kadang-kadang ada sebab ni mahal lah. Ini apa orang kata? Dessert. Durian. Budu always ada. Ini sebagai pembakar semangat untuk kita iftar. Jadi yang penting sekali ini, saya sebenarnya buat video ni bukan nak menunjuk, tapi nak bagi tahu kepada tuan-tuan tentang menu special orang Kelantan. Tengok. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube pun ada. Macam mana cara nak buat menu singgir ni. Okay. Bila kita nak buat singgir, kita boleh pilih sama ada tulang lembu, tulang rusa, tulang kambing ataupun daging pejal. Tapi saya lebih suka daging-daging lemak begini, yang ada lemak-lemak begini. Ini senang saja cara nak buat singgir ni. Kita rebus, kasih lembut daging tu. Kemudian dia akan keluarkan lemak-lemak dia. Masukkan potong siap bawang, bawang merah, bawang putih, masuk siap. Ketumbar, biji ketumbar, tumbuk, masukkan. Masuk langkuas. Langkuas ni lebih banyak sikit langkuas tu. Bau sedap. Langkuas, asam gulugu. Penting sekali ya. Langkuas, asam gulugu sangat penting. Sebab langkuas, asam gulugu ni dia ada bahan untuk menolak bisa-bisa lemak, kolesterol. Tu saya ulang lagi sekali, bila nak masak ni pastikan ada langkuas, ada juga cili ni. Cili ni boleh tumbuk ataupun potong-potong begitu dah. Cili merah ni, cili kering mungkin. Cili kering. Jadi yang penting langkuas. Serai tak payah. Halia pun tak payah. Yang penting langkuas, asam gugur, itu utama, yang penting sekali. Belacan pun boleh masuk. Saya tadi masukkan sikit belacan, alhamdulillah. Jadi selamat mencuba. Tak cuba tak tahu. Kepada sahabat-sahabat, teruskan beribadah di bulan Rejab, bulan Syaban, menjelang Ramadan. Mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Ustaz Abu Hassan, subscribe my YouTube channel US Abu Hassan. Follow my Facebook Abu Hassan Al-Ashari. Kepada yang berpuasa, tahniah. Jangan lupa kepada muslimah, ganti puasa anda. Ila laqa. Masalamah, terima kasih. Selamat mencuba menu masakan daging singgir kelate. Terima kasih. Bye.